Marilah kita fokuskan hati kita, fokuskan pikiran kita semuanya, kita ikhlaskan hati kita semuanya, dan sekaligus kita bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita baca surat Al-Fatihah, yang mana kita tujukan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. An'amta 'alaihim khairul anbiya'. Yang kedua, kita baca surat Al-Fatihah yang kita tujukan untuk para pemimpin bangsa kita, para pendiri bangsa ini, keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita semuanya yang telah pergi. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya, diterima semua amal ibadahnya dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaan di masa hidupnya, dilapangkan alam kuburnya, dijadikan alam kuburnya bagi taman surga bagi mereka semua, diterangi dengan cahaya yang penuh dengan kesejukan, kebahagiaan, dan keindahan hati mereka semua, dan pula diterima iman Islamnya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak diterima, ditempatkan di sisinya bersama orang-orang soleh lainnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'inu shiratal mustaqim shiratal ladzina ghayril maghdubi waladdallin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Segala puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah, atas semua nikmat-nikmat-Mu, atas semua anugerah-Mu ya Allah, yang telah Engkau anugerahkan kepada kami selama ini, sekarang maupun di masa yang akan datang ya Allah. Segala puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah, yang tak terhingga, yang telah Engkau berikan semuanya kepada kami ini ya Allah, baik yang kami ketahui maupun tidak kami ketahui ya Allah. Ampunilah ya Allah semua dosa kesalahan kami, baik yang kami ketahui maupun tidak kami ketahui, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Janganlah Engkau hukum kami ya Allah, janganlah Engkau siksa kami, bahkan Engkau berikan cobaan sekecil apapun kepada kami ya Allah, karena dosa dan kesalahan kami ya Allah. Apalagi dari apa yang kami kurang mensyukuri atas semua yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ampunilah ya Allah semua dosa kesalahan kami ini ya Allah. Kami semua ini adalah umat-Mu yang lemah, yang tidak kuat, dan selalu lalai terhadap apa yang Engkau perintahkan kepada kami sebagai umat-Mu ya Allah. Ingatkanlah kami selalu ya Allah, bimbinglah hati kami selalu ya Allah, serta mudahkan dan lancarkan langkah kami ya Allah, untuk kami menyempurnakan iman Islam kami, hingga kelak menjadi umat-Mu yang mulia dan sempurna di hadapan-Mu sebelum Engkau menghendaki kami ya Allah. Ya Allah, dan apabila sudah waktunya Engkau menghendaki kami ya Allah, jadikanlah kami selalu dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Anugerahi kami semua kesehatan, umur yang panjang, kekuatan lahir maupun batin ya Allah. Anugerahi pula kami dan berikan perlindungan-Mu selalu ya Allah akan keselamatan dan keamanan kepada kami dan keluarga kami ya Allah, serta semua usaha upaya perjuangan kami ya Allah. Engkau mudahkan dan lancarkan perjuangan kami ini ya Allah, dalam kami bekerja membangun keluarga kami, membangun masyarakat, dan ikut berperan serta ya Allah menjadi bagian daripada pembangunan di negara ini ya Allah. Anugerahi kami pula ilmu yang bermanfaat, rezekimu yang banyak, yang berlimpah, yang Engkau selalu ridhoi ya Allah. Anugerahi kami selalu kebahagiaan ya Allah, dan Engkau lindungi dan angkat selalu kehormatan, kemuliaan, harkat, martabat, dan derajat kami ya Allah.
Jadikanlah kami semua umat-Mu yang mulia, ya Allah. Jadikanlah keluarga kami adalah keluarga yang amanah pula, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terlalu banyak apa yang kami mohon kepada-Mu, ya Allah. Kami semua ini adalah umat-Mu. Dan kami tahu apa yang terbaik yang akan Kau berikan kepada kami, ya Allah. Namun, ya Allah, dengarkanlah selalu permohonan kami, doa kami ini, ya Allah. Beri kami kesempatan untuk bisa berbuat sesuatu yang lebih baik dan lebih besar, baik untuk keluarga kami, untuk bangsa dan negara pula, ya Allah. Beri kami kesempatan pula, ya Allah. Dan berikan pula kesempatan kepada calon kami untuk dapat memimpin kembali, ya Allah. Agar mereka bisa menjadi imam-imam kami dan membuat perubahan bagi untuk kami semua ini, ya Allah. Mengangkat kesejahteraan dan kemuliaan untuk kami pula, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.